Okay guys, so hari ni saya bercuti dulu. Tapi percutian aku ni hari macam ada lain sikit lah. Ada aura-aura lain sikit sebab dilengkapi dengan Krabby Cake by Bio Cakery. So hari ni aku baru first rasa. Bilang dorang banyak yang cakap lah memang sedap. Ada banyak perisa, ada banyak jenis cake. Tapi ini first saya cuba. So di sini ada 6 jenis cake. So, yang pertama aku mau try dulu nih red velvet. Ini red velvet. Mau dia punya struktur. Kita makan. Dia punya span kah orang panggil. Smooth, jadi tidak terlalu manis. Dia punya topping di atas nih, dia letak cheese red velvet. Yang ini red velvet. Oke, sekarang ini saya mau try yang ini, pandan Hawaii. Kita coba rasa dia macam mana. Pandan Hawaii. Ada dia melekat-lekat sedikit tapi enggak apalah. Jadi kita try. Sedap. Dia rasa macam pandan campur cheese. Ngam, combination dia ngam. Saya suka juga. Sebab dia campur pandan dengan cheese topping gitu. Sedap. Nah, sekarang aku mau rasa yang ini. Nama dia carrot walnut. Carrot walnut. Oke, lobak campur dengan kacang, kekacang. Dia lebih rasa macam rasa kacang lah. Kalau yang peminat kacang tu boleh ambil yang ini lah. Ya, carrot walnut. Sambil menikmati pemandangan Vocal Heaven Serama tempatnya. Sambil kita menikmati carrot walnut, guys. Ini yang ketiga. Perisa yang ketiga saya rasa. Yang tadi red velvet, pandan, dengan yang ini carrot walnut. Guys, sebelum try cake-cake yang lain, ada 3 lagi cake. Saya minum dulu lah. Dutch Lady. Okay guys, sekarang yang ada di tangan saya ini, yang saya pegang sekarang ini perisa dia Coffio. Sebenarnya aku ini bukan juga peminat kopi, tapi dia tahu pula rasa dia macam mana kalau versi cake. So, kita try. Gini pula rasa kalau kopi versi cake. Dia bukan rasa macam yang macam air tuh yang aku minum. Sebab saya bukan peminat kopi, jadi tapi di cake sedap pula. Nggak kenal lagi ada sound. Nggak kenal lagi ada sound, water soundnya macam yang rasa kopi ini semakin membuak-buak. Kepada yang peminat kopi itu, dan nggak mau lupa try ini Coffio kopi versi cake. Okay guys, sudah habis aku makan itu Coffio tadi. Sekarang aku mau try, ada 2 lagi yang mau try, tapi yang ini versi coklat yang memang favorite aku. So aku mau ambil yang ini satu dulu. Cocotella. Coba lu mau nusuk. Cocotella. Saya struktur dia. Nice. Dia rasa macam coklat. Coklat yang tidak manis. Dia ada pahit-pahit sikit. Tapi ngam lah, masuk dari mulut memang sedap.
Dia macam coklat asli. Tidak gula dan tidak manis. Nice. Ini ya guys. Ya, pokoknya ini ngam. Kena-kena lagi campur dengan susu. Oke, saya kasih habis dulu nih, baru tuh terakhir yang paling last dia punya cake. Nanti aku tahu nama dia apa. Oke okay guys, last but not least, yang terakhir kita mau coba ini Coco Berry. Aku pun pas tuh tertanya-tanya, kenapa nih namanya Coco Berry yang tadi tuh Coco Tela. Dari sini kenampak dia ada topping-topping, ini ada berry-berry guys. Di sini ada berry-berry dicampur dengan coklat. So, macam mana rasanya Coco Berry? Berry bercampur dengan coklat. Rasanya beda dengan coklat yang saya makan tadi, coklat cokotela dengan Coco Berry. Yang cokotela tadi ada rasa ada pahit-pahit sedikit, pahit tapi nice. Yang ini pula dia punya rasa manis-manis. Ini pula rasanya coklat campur berry. Ini kita makan dia punya berry. So fresh. Tadi saya makan ada 6 semua, yang last. Dan rasa dia pun memang sangat memuaskan hati. Memang kamu patut try dia punya rasa macam mana. Orang lain cakapkan memang sedap, tapi mesti try sendirilah baru kita tahu macam mana rasa dia. Memang terbukti memang sedap lah. Okay guys, sudah habis aku makan. Okay, secara keseluruhannya rating antara 6 cake tuh 10/10. Saya jumpa sudah saya punya favorite cake di Bayu Cakery. Jadi nanti kalau aku mau beli cake, memang aku cari Bayu Cakery juga lah. Oke guys, nanti kalau kamu mau rasa nih Bayu Cakery punya cake, nanti saya sertakan di sini. Oh, nama Facebook dan Instagram juga YouTube. Kalau kamu mau tengok lebih produk pasal nih Bayu Cakery, kamu just follow di sini. Oke guys, aku mau menikmati dulu nih view. So, saya sudah kenyang dengan Bayu Cakery cake. Jadi aku mau gambar-gambar dulu. Oke? Bye guys.